telah dilakukan penyerahan jenazah penumpang pesawat Sriwijaya RSJ 182 atas nama Asihabul Yamin kepada keluarga. Asihabul Yamin merupakan salah satu penumpang yang telah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI atau Disaster Victim Identification. Penyerahan jenazah korban Asihabul Yamin dilakukan di depan ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah Asihabul Yamin merupakan korban yang teridentifikasi berdasarkan hasil pencocokan sidik jari dan melalui IKTP. Dari Jakarta, Marta Atala, Aldi Peragi, Tribrata TV, melaporkan.